di antara BN dan PH ini akan membanjiri seluruh negeri Johor sebagai negeri perpaduan paling kuat di negara kita ini. Kita tahu bahawa dalam PRU yang lalu, PAS telah mendapat satu kursi. Dan kita tahu di simpang geram ini tapak mereka cukup kuat. Kita tahu juga di simpang geram ini parti amnah diwujudkan sebab mereka adalah serpihan PAS. Saudara dan negeri, sebagai calon mewakili amanah yang dulunya pernah dalam PAS, ceritakan sebenarnya kepada pengundi-pengundi di simpang geram ini bagaimana PAS telah memanipulasikan isu agama, isu akidah dan isu rakyat untuk kemenangan. Pengalaman di dalam PAS harus dikongsikan dengan kami sebab kami pun telah dikencingkan oleh PAS. Demak pula kami pasal itu ya. Media, para media. Dan kita tahu, kita cuba hufuzan, kita cuba bersangka baik dengan PAS. Apabila kita jadi pembangkang, dan ketika itu PAS juga adalah pembangkang dan mereka sekarang terus jadi pembangkang di peringkat nasional. Kita cuba untuk mengunjukkan penyatuan umat dan kita juga menterjemahkan muafakat nasional. Dalam tempoh itu kita belajar hati budi mereka. Dan dalam sepanjang tempoh kita menjadi kongsi politik atau rakan kongsi politik ketika itu kita tahu bahawa PAS ini seperti buluh runcing yang sensor berada di belakang untuk menikam kita dari belakang. Apabila mereka membuat keputusan untuk bersama-sama dengan bersatu di dalam Perikatan Nasional, sebenarnya PAS sedang menunggang bersatu untuk meraih kekuatan mereka. Penunggangan ini jelas bahawa di dalam pilihan raya negeri yang baru berlangsung di 6 negeri, ya, kita lihat PAS telah mendapat banyak kursi. Walaupun mungkin pemimpin Perikatan Nasional yang juga pemimpin Bersatu menyatakan bahawa kerajaan perpaduan akan kalah 6-0. Hakikatnya bahawa kita dapat mempertahankan 3 negeri yang berada di bawah kerajaan perpaduan. Untuk itu bagi negeri Johor, kerana negeri Johor adalah simpanan tetap kepada kerajaan perpaduan, saya minta jentera UMNO, jentera PN, seluruh negeri Johor di Pulai atau di simpang geram ini, pastikan Johor sebagai fixed deposit simpanan tetap politik perpaduan harus dipertahankan. Cukuplah 1 kursi pembangkang di Maharani. Kita serahkan kepada saudara Syari untuk menyelesaikan lepas ini. Tuan pernah pakai soalnya sekarang ini tanggungjawab saudara Datuk Azman. Man. Gunakanlah tenaga wanita, Man. Gunakan tenaga pemuda, Man. Gunakan tenaga putri, Man. Gunakan tenaga seluruh cawangan di Bakri untuk memenangkan calon kita. Boleh? Boleh? Man, Jom tak minta apa-apa, Man. Jom tak minta apa-apa.
tetapi akan tak patut tak bagi apa. Kami pun buat kerja percuma. Tapi jangan cakap kerja percuma. Kami tak perlukan itu semua. Yang kami perlukan, saudara negeri, berikanlah kemenangan ini untuk menjaga martabat kami. Dan kita merasakan bahawa kemenangan di simpang jeram ini cukup penting. Itu sebabnya pemimpin PAS berada di sini, bermukim di sini, dan mereka mahu menjadikan simpang jeram ini sebagai tapak yang kedua mereka. Hanya orang Bagri, hanya orang simpang jeram ini yang boleh menafikan hasrat mereka. Kita mesti menyusun strategi. Strategi jangan umum. Apabila strategi ini umum, dia tidak lagi menjadi strategi. Kita lakukan. Karena PAS penuh dengan muslihat. PAS penuh dengan langkah-langkah politik. Dengan tujuan supaya mereka bertapak. Hatta walaupun dengan fitnah, dengan umpat kecil, kita mesti lawan balik, lawan tetap lawan. Sebab inilah taktik yang digunakan di Kedah. Taktik ini juga digunakan di Kelantan. Taktik ini juga digunakan di Terengganu. Saudara, kita tidak mahu agama ditunggang. Kita tidak mahu Melayu menjadi batu loncatan bagi mereka. Kita menyantuni orang Cina. Kita menyantuni orang India. Kita menyantuni semua agama di negara kita. Lakum dinukum wali dinukum. Tetapi kalau mahu merosakkan akidah Islamiah, kalau mahu merosakkan bagaimana penyatuan orang Melayu dengan menyantuni bangsa lain, kita mahu kerajaan perpaduan di Johor ini diperkasakan demi kepentingan orang Melayu, Cina, India dan pelbagai bangsa di Johor ini. Tuanku Sultan menjadikan semua rakyat di Johor sebagai bangsa Johor. Bangsa Johor harus dimartabatkan. Yang dilahirkan di Johor mempunyai ASI 01. Kad pengenalan 01. Datuk Khalid kata 01 adalah negeri nombor 1 paling maju di Malaysia. Inilah hasrat kita. Tetapi kalau mahu jadi negeri maju, ada pula faith in the name. Kita mesti hilangkan sakit di tengkuk kita. Sakit kita sebab ada penganggu-penganggu kita untuk memajukan kemajuan diri di Johor. Saya berbangga kerana yang jaga politik di Johor ialah Dato' Sri Khalid. Yang jaga pertahanan di Johor ialah Dato' Wan Hafiz. Kombinasi dua pemimpin ini memperkasa dan menstabilkan politik dan kemajuan di negeri Johor. Saya sebagai TPM yang membantu PM, insyaAllah saya baca apa yang tersurat daripada ucapan MP tadi. MP, I am here to assist you. Saya di sini untuk bukan setakat majlis. Kalau projek-projek di kawasan perdesaan, KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, pasti akan membantu rakyat
di dua bandar di sini semua. Makin perkasa, makin kuat kerajaan di negeri Johor ini. Terutama dukungan daripada rakyat di perdesaan, di kawasan kampung dan luar bandar. Makin banyak, insyaAllah, saya akan bawa pembangunan untuk kawasan luar bandar di seluruh negeri Johor. Saya mencakap itu kerana saya bukan calon. Dan saya tak boleh dihilangkan kelayakan. Tapi saya juga akan jaga orang India. Saya akan juga jaga orang Cina di negeri Johor dan seluruh negara. Sebab di dalam Islam ada beberapa prinsip yang harus kita teletuni ke dipanggil meladeni. Ada yang satu lidah saya faham laden, diladeni. Faham-faham tak faham tak apa. Menyantuni. Apa dia? Al-umara bil-afwa. Pemimpin itu harus adil. Al-ulama bin-nasihah. Ulama itu mesti menasihati. Dan yang penting ialah apabila pemerintah itu adil, apabila ulama menasihat dengan cara tidak yang betul. Kepada siapa? Kepada kumpulan sasaran atau target group. Antaranya al-fuqara wal-masakin, orang fakir dan miskin. Kerana doa minal fuqara wal-masakin, doa daripada orang fakir dan miskin itu tidak ada hijab dan Allah makbulkan. MB, jagalah rakyat Johor dengan sempat. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan barakah kepada negeri Johor ini. Kerana menjaga rakyat Johor keseluruhannya. Dan anzil alaina minas sama'i ma'an mirrara falyatikum birrizqin minhu walyatalatof bala yushbiranna bikum ahada. Saya akan terus membantu dan kebijakan. Jangan kita terjebak kerana amanah berkawan dengan DAP, berkawan dengan keadilan. Bagaimana kita mahu mengundi PH wakilnya saudara Nazri kerana Nazri berkawan dengan DAP? Jangan risau. Dulu pun kita berkawan dengan gerakan, gerakan lebih teruk lagi. Kita berkawan dengan PDP, PDP teruk lagi kerana mereka berada dalam barisan nasional. Hakikat dan landscape politik telah berubah sekarang ini. Jangan terjebak katakan AMDA, UMNO, DAP. Kita harus yakin apa yang kita buat itu adalah sesuatu yang benar. Kerana landscape politik telah berubah. Yang bertanding bukan DAP sekarang. Yang bertanding ialah saudara Nazri daripada Amanah. DAP membantu calon-calon kita di banyak negeri. DAP insyaAllah akan membantu saudara Nazri di sini. DAP juga akan membantu saudara Suhaizan Kayat di Pulai. Mereka tidak tanding tetapi mereka membantu kita. Ketika kita memerlukan mereka, mereka membantu kita. Tetapi banyak di kawasan lain juga. Apabila DAP bertanding, mereka juga memerlukan undi Melayu. Di sana kita tolong mereka, di sini mereka akan tolong kita. Ini adalah hakikat politik baru. Jangan mainkan sentimen perkauman. Sentimen perkauman yang sempit ini akan menjebakkan kita. Saudara-saudari bayangkan, ditanyakan saya dan kepimpinan majlis tinggi 9 bulan yang lalu mengambil keputusan. Na'udzubillah kalau kami mengambil keputusan untuk bersama dengan Perikatan Nasional. UMNO telah tinggal sejarah. UMNO mati. Kerana hasrat bersatu ditubuhkan adalah untuk membunuh UMNO.
Bas adalah perpihan daripada UMNO di zaman Ustaz Ahmad Umar dulu tahun 1925. Penduduk hati berhasrat untuk membunuh UMNO. Kalau ketika itu ditakdirkan, na'udzubillah, kita bersama Nabi itu, sekarang UMNO telah mati. UMNO sekarang bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Sebab kita terus mahu menjadi kerajaan. Kini UMNO menjadi kerajaan. Kerana UMNO buat keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, kebetulan DAP berada di dalamnya. Kita lebih menyantuni dan kita disantuni oleh mereka. Oleh sebab itu, menjadi pertanggungjawab kita. Untuk memperkukuhkan kerajaan di Johor, Pakatan Harapan memerlukan barisan, barisan memerlukan Pakatan Harapan untuk memenangkan simpang. Wakil kita adalah saudara Nazri. Bagi tahu dengan pundi-pundi, memang kita kerja kuat, kata dalam touching. Dulu Nazri tengok touching ni allergic. Benci dia tengok kita ni. Nazri, kan kau tahu bahawa touching tu penting untuk kau. InsyaAllah, ini permulaan yang baik. Di sini BN tolong saudara Nazri. Lain kali insyaAllah, kalau Nazri menang, insyaAllah Nazri tolong calon-calon kami pula. Di simpang pelanggan, bentuk faham akan ada pilihan kita. Menang saja, tolong pergi simpang pelanggan. Tolong calon barisan nasional pula di sana. Yang tak cukup dia masalah. Itu cara kita bekerja. UMNO dan Barisan Nasional adalah setiap masa. Bagaimana Dato' Sri Khalid Nordin? Salah seorang naik presiden kita, pengurusi perhubungan Johor, pengurusi BN Johor. Saya lihat kerja beliau di seluruh negara. Beliau adalah tokoh Johor yang akan melonjakkan semula nama UMNO Johor. Selain saya berterima kasih dengan Yang Berhormat Dato' Seri Hasni Muhammad. Jangan, walaupun kita orang baru, tidak ada yang baru juga. Yang baru hormati yang lama, yang lama menyayangi yang baru. Jika semangat ini dapat diterjemahkan, walaupun Dato' Sri Khalid ini bukan orang baru yang baru, beliau orang baru yang lama, tapi kita perbaharui semula. Kerana kita tahu di bawah kepimpinan beliau, beliau akan terus berganding bahu dengan Yang Amat Hormat Menteri Besar untuk kita bersama-sama memperkasakan yang itu. Kemenangan saudara Nazri selain pada bergantung kepada pengundi-pengundi di simpang jeram ini, pengundi-pengundi akan mendengar dan akan mengikuti gerak kerja oleh jentera di sini. Saudara-saudari adalah nadi utama di dalam jentera di simpang jeram ini untuk memenangkan saudara Nazri. Saudara Nazri menang nanti, insyaAllah, jangan lupa jentera. Jangan ketika sesak nak bagi menang, jentera UMNO di sini. Dan menang, jentera UMNO dirumuskan. InsyaAllah kita akan bekerja dengan ikhlas dan
saya yakin mengetahui latar belakang saudara Nadri dan keluarganya, insya Allah saudara Nadri akan terus menyantuni semua jenderal UMNO dan jenderal. Pergilah ke lapangan, mulai pada hari ini, turunlah ke akar bumi. Mari kita sama-sama membumi untuk menyantuni pemuda-pemuda kita dari berbagai kaum. Disebutkan oleh ketua bahagian tadi, kita jaga pemuda-pemuda orang UMNO. Tetapi pada waktu yang sama, kita jaga pemuda-pemuda Melayu di atas pagar. Rakan-rakan kita daripada MC akan tolong jaga pemuda India. Rakan-rakan kita daripada MCA akan bantu jaga pemuda-pemuda Cina. Rakan-rakan kita daripada DAP juga akan bantu pemuda-pemuda Cina. Rakan-rakan daripada keadilan akan bantu. Ini ujian pertama untuk Negeri Johor. Kejayaan Negeri Johor, insyaAllah, akan menjadi mercu tanda kejayaan kerajaan perpaduan di seluruh negara. Hadapilah dan tangkislah apa saja isu. Saya ulangi, hadapilah dan tangkislah apa saja isu yang datang. Kerana muslihat yang lepas dan besar, tangkislah. Mereka akan menggunakan keras saraf dan propaganda untuk melemahkan semangat kita. Pertama, kita sendiri jangan terpengaruh dengan daya mereka. Yang kedua, kita mesti yakin dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita mesti yakinkan pemuda kita bahawa yang kita lakukan itu adalah betul. Ini bukan soal pilihan raya kecil saja. Pilihan raya kecil ini adalah manifestasi atau cerminan untuk suatu tempoh sederhana dan jangka panjang untuk Johor dan Malaysia keseluruhannya. InsyaAllah. Semangat, saudara-saudara. Walaupun waktu ini adalah waktu yang paling mencabar untuk kita. Mana-mana ceramah yang dibuat lepas makan memang khusyuk dan tawaduk sepatutnya, tapi saya lihat jenderal di bakti jenderal di bakti ini sangat-sangat luar biasa. Mari kita bangun ramai-ramai untuk menyebabkan semangat ini. Kita bangun untuk memberikan kemenangan pada saudara negeri. Bila saya sebut Pakistan, sebut nasional. Bila sebut pakatan, sebut harapan. Bila kata sebut kerajaan, pada ini. Boleh? Boleh. Pakistan. 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 sedikit abuh tangan. Itu majlis dengan sebab macam